Baharkam Polri bersama Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia memberikan bantuan sebanyak 1.000 paket sembako kepada satpam yang terdampak COVID-19 di Baharkam Mabes Polri. Penyerahan ini dipimpin langsung Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Pol Risa Pudin Nursin, kepada perwakilan satpam yang hadir. Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Pol Risa Pudin Nursin mengatakan bahwa Polri turut andil dalam membantu pemulihan ekonomi sosial masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya satpam atau sekuriti yang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji. Untuk memberikan suatu kegiatan bakti sosial. Adapun kegiatan bakti sosial ini merupakan daripada peduli kami, yaitu karena kami dalam rangka COVID-19 ini punya beberapa strategi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan semua, khususnya kepada rekan-rekan PAM Swakarsa atau satpam yang melaksanakan tugas kepolisian terbatas di lingkungannya masing-masing. Bahwasannya ada beberapa peduli, yaitu peduli sesama, peduli lingkungan, peduli kesehatan, peduli pada saat emergensi COVID-19, peduli pada saat protokol pemakaman. Ini merupakan suatu strategi kami dalam menghadapi bagaimana dampak daripada COVID-19 atau virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.